Kejadian di mana seorang penjaga gawang bisa mencetak gol dari areanya sendiri jelas bukanlah kejadian yang sering terjadi. Sementara itu di Meksiko, kiper Chivas Jose Antonio Rodriguez masuk ke dalam salah satu nama penjaga gawang kelas elit tersebut. Terjadi saat Chivas menjamu Veracruz. Jose Antonio Rodriguez memasukkan namanya ke papan skor di menit ke-94. Yang dilakukannya ini gak kepikiran parah. Serangan terakhir Veracruz patah dan bola berada pada pelukan Rodriguez. Sampai sini, kemungkinan besarnya pertandingan akan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Chivas. Tapi ternyata enggak. Kiper ini menendang bola dari areanya dengan sangat keras ke arah gawang lawan. Hingga bola menjadi gol karena tak terbendung pemain lawan. Sekian dari kami, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, and see ya!